Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ini saya berada di rumahnya Mas Joko ya. Ini di rumahnya kebetulan ada jambu citra. Orangnya lagi menyirami jambu citra ya guys ya. Ini jambu citra sudah lumayan bagus guys. Ini sudah berbuah dan sudah banyak pentilnya sekali guys. Banyak pentil sekali, bukan pentil yang punya jambu ya guys ya. Ini jambu citranya. Nah, kita lihat yang sini sudah dibungkusi satu-satu. Ini per kilonya berapa mas kalau dijual mas? 20.000. Nah, untuk harga jambu citra ini 20.000 guys per kilo. Nah, dibungkusi kayak gini guys. Nah, teman-teman bisa melihat ya. Nah, ini adalah jambu citranya ya, kita ke sini. Oh, sangat bagus guys. Sampai jalan-jalan guys. Oh, ini adalah jambu citranya. Oh, ini adalah jambu citranya dan ini adalah karuk-karuknya guys. Oke, nanti kita minta sama orangnya satu aja guys ya, buat sampel. Buat sampel untuk nyoba bu jambu citra ini ya guys ya. Kita coba keliling-keliling dulu ya. Ini sudah berapa tahun mas tumbuhan ini mas, jambunya mas? 5 tahun mas. Oh, 5 tahun, berarti prediksi saya sudah benar. Cangkok apa? Cangkok mas. Oh, cangkoknya dari mana dulunya ambilnya mas? Dari Kudus Kota. Kudus Kota ya. Beli bibitnya berapa kira-kira? Oh, enggak beli oh, mas. Dikasih temen? Dikasih temen mas. Oh, ada berapa mas jambu di sini mas? 2. Oh, 2 ya. Ini juga jambu citra mas yang sebelah sini ya? Ya, jambu citra. Oh, jambu citra semua guys. Ini juga, ini bukan jambu citra guys. Ini jeruk Bali. Nah, yang jambu citranya cuma satu sama belakang ya? Ya mas. 2 buah ya berarti ya? Ya. Nah, yang sana bukan jambu citra berarti. Oke guys, ini yang sebelah sana itu juga jambu citra guys. Tapi buahnya lebih lebatan sini guys. Nah, nanti kita minta orangnya satu mas. Boleh minta mas, ambil sendiri apa? Oh gitu ya. Oke, nanti tak coba sampel ya, ambil sendiri ya teman-teman ya, yang bagian sini aja ya. Oke guys, kita akan mencoba review ya, review jambu citra. Orangnya sudah di situ, saya sudah diizinkan untuk ambil satu aja. Nah, ini adalah jambunya guys. Nah, ini adalah jambu citra. Coba kita ambil ya guys ya. Ya. Nah, ini jambunya guys. Nah, ini adalah jambu citra ya guys ya. Sudah saya ambil sama daunnya biar kelihatan eksotis. Mari kita unboxing jambu ya. Ini katanya yang per kilo ini 20.000 ya guys ya. Bentar guys, kameranya tak lihatin dulu guys. Oke guys, kita tadi sudah mengambil sampel. Ini adalah jambu citranya ya guys ya. Sudah diizinin sama yang punya, sudah dibungkusi. Nah, ini adalah jambu citra guys. Gimana guys bentuknya guys? Oh, sangat eksotis ya guys. Ini langsung petik dari pohonnya guys. Oh, ada tangganya juga guys. Mantap guys. Kita cuci apa? Enggak usah ya. Kita coba review aja guys. Kita bersihkan dulu. Nah, ini adalah jambu citranya guys. Walaupun nano, kita coba guys. Pecah aja ya guys. Nah, ini guys, jambunya guys. Mantap guys. Kita coba guys. Mantap. Mantap sekali guys, rasa jambunya oke, segarnya ada, manisnya mantap. Kita coba ya. Besok kita nah ya guys, ini kalau dia mau jual 15.000 sekilo enggak apa-apa guys, tapi harganya ini 20.000 ya mas. 20.000 masih laku ya mas ya. Kalau mau pesan silakan guys, tapi pesan dulu guys. Boleh ambil ke sini guys.
alamatnya Desa Bulung Kulon, guys. RT 2 RW 2 Pangrengan, Bulung Kulon, rumahnya Mas Joko. Silakan. Ancer-ancernya gampang, guys. Dari Pantura nanti Puskesmas Desa Klaling masuk mentok sampai Desa Bulung Kulon, ada gapura belok kanan, lokasi kiri jalan, guys. Itu lokasi rumahnya, tanya aja Mas Joko gitu pada tahu, guys. Oke, gitu aja ya, guys, untuk vlog sore ini tentang Jambu Citra. Mantap pokoknya. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.